Namanya Taman Geger Cilegon. Ada apa sih? Yuk kita ikuti liputan saya. Oke, sahabat Banten News, sekarang saya sudah berada di lokasi Taman Geger Cilegon. Tahu nggak sih, kalau Taman Geger Cilegon ini baru aja selesai dibugar dan kini menjadikan spot yang bagus untuk spa foto di kota Cilegon loh. Dan buat kamu yang sedang berkunjung di kota Cilegon, jangan lupa mampir ke Taman Geger Cilegon. Kembali lagi di program Wilit Banten. Di kesempatan kali ini saya, Sef Narto, akan mengajak sobat Banten News mengunjungi salah satu tempat yang menarik di kota Cilegon. Namanya Taman Geger Cilegon. Ada apa sih? Yuk kita ikuti liputan saya. Tahu tidak sih Sobat Banten News, Taman Geger Cilegon merupakan sebuah prestasi untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang pada peristiwa Geger Cilegon. Peristiwa bersenjata rakyat Banten, khususnya di Cilegon, terhadap kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Peristiwa berdarah ini terjadi pada tanggal 9 Juli 1888. Salah satu tokoh yang terkenal adalah Ki Wasid yang memimpin para pejuang mengusir para penjajah dari tanah Cilegon. Sobat Banten News, sebagai warga Banten, khususnya yang tinggal di kota Cilegon, seharusnya kita bangga memiliki monumen bersejarah seperti Taman Geger ini, karena bisa mengenang jasa para pahlawan yang dengan gigih dan berani melawan ketidakadilan terhadap warga Banten. Mari kita jaga dan rawat monumen bersejarah ini agar anak dan cucu kita tak melupakan sejarah Banten. Sudah sepatutnya Taman Geger Cilegon ini dijadikan sebagai objek wisata bersejarah untuk warga Banten dan luar Banten. Semoga bermanfaat. Saya Sef Narto, sampai jumpa kembali di program Keliling Banten selanjutnya. Karena kita saat ini sedang pandemi COVID-19, alangkah baiknya kita untuk tetap menjaga 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker.